Halo, selamat datang kembali di channel saya Yan Iwan #86. Ya, kali ini saya akan memvideokan persilangan antara dua burung. Yang kemarin burung anakan kutilang, anakannya sekarang persilangan dua burung puter warna putih dan warna abu-abu. Sini sudah beranak ya, sudah melahirkan anak. Warnanya abu-abu, ternyata abu-abu warnanya. Berarti lebih dominan gen yang abu-abu lebih tinggi, lebih dominan. Ya, berikut burungnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini burung puternya. Nah, ini persilangan antara dua burung puter yang sudah dewasa, sudah jinak dari anakan. Warnanya putih yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri warnanya abu-abu. Nah, ini sudah jinak dan sudah bisa bersiul dengan jacor. Tapi kalau kita satukan, dia tidak bisa bersiul dengan jacor. Mungkin harus dijauhkan atau dipisah kandangnya. Karena tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan telur atau untuk membuat anakan burung puter. Nah, di sini anakannya sudah ada dua. Warnanya yang dominan sepertinya ini bakalan menjadi warna abu-abu. Nah, ini sudah berumur sekitar 2 mingguan. Nah, belum bisa kita kasih makan sendiri. Nah, ini dari induknya yang kasih makan secara naluri burung. Nah, seperti ini dibuat kandang buatan. Kita silangkan. Kalau ini burung dewasanya induknya. Yang burung betinanya warna putih, burung jantannya warna abu-abu. Oke. Nah, sini seperti ini kandangnya. Perkawinannya sekitar berapa hari, Pak Man? Perkawinannya sekitar berapa bulan? Perkawinannya sekitar 2 bulanan. Perkawinannya sekitar 2 bulanan sehingga menghasilkan burung anakan seperti ini. Nah, burung anakannya seperti ini ya, 2 minggu. Kita satukan dia selama 2 bulanan. Nah, 2 bulanan setelah dia lakukan perkawinan, dia menghasilkan anakan seperti ini. Ini berumur sekitar 2 mingguan. Belum bisa bersiul sama sekali. Ya, makanannya di sini burung puter itu sederhana saja, cukup murah, yaitu hanya beras maupun padi yang langsung dari tanaman padi langsung kita kasih. Kalau ini dedak agak kasar dikit. Dan airnya seperti biasa, air biasa. Ini dibandingkan burung-burung lainnya, burung ini paling mudah cara merawatnya. Oke. Burung puter ini tergolong burung yang dibilang lebih murah daripada burung-burung kicau lainnya, karena cara merawatnya dan cara mendapatkannya cukup mudah dibandingkan burung-burung kicau lainnya. Kalau ini di pasaran sekitaran harganya 60-an sampai rentangnya itu 60.000 sampai 90.000. Nah, kalau daerah saya sekitar 85.000-an. Sekelas atau sebesar burung dewasa seperti ini. Kalau anakan, ini belum bisa dipastikan. Ini tergantung peminatnya berapa harga yang dikasih, seperti itu. Oke, ini hanya hobi dan mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang informasi dari burung kicau sejenis dengan burung puter. Ini burung puter sebangsa burung tekukur, tapi suaranya lebih khas. Suaranya itu lebih khas seperti itu, teman-teman. Oke, sekian teman-teman. Video dari burung puter ini semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya.
Yan Iwan, #86. See you at next video. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton full video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Oke, ini dia burungnya yang barusan kita videokan. Thank you, see you at next video. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengenal dari burung kicau sejenis puter. See you at next video.